Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala di kesempatan Ramadan ini kita dapat memenuhkan waktu-waktu Ramadan kita dengan ibadah yang sempurna, dengan tadarusnya, etikafnya dan juga pengajian kitab, kuliah. Semua ini adalah perkara-perkara yang boleh melengkapkan Ramadan, kerana Ramadan itu sebagai tonggak dan seolah macam dinding ataupun tiang, mesti ada penyokong-penyokongnya untuk kuat. Begitulah Ramadan ni, puasa Ramadan ni takkan menjadi kukuh dan kuat jika tidak ada penyokong-penyokongnya dengan amalan-amalan dalam Ramadan. Terutama malamnya dengan Qiyamul Lail. Kadang-kadang kita beri tumpuan Qiyamul Lail ni hanya mungkin pukul 1, pukul 2, pukul 3 pagi semata-mata. Sebolehnya kita hidupkan Qiyamul Lail ni, Qiyamul Lail, Al-Lail ni satu malam. Satu malam ni bukan hanya tengah malam tu, bermula daripada maghrib sampai ke subuh itulah malam. Hiduplah sebanyak mungkin yang boleh kita hidupkan pada malamnya, iaitu mula daripada maghrib. Ya, mula daripada maghrib, itu sudah dikira qiyamul lail. Iaitu mungkin sebahagian yang buka puasa di masjid, lepas tu kita iktikaf dan tunggu isyak dengan pengisian-pengisian yang kita sendiri buat secara individu. Lepas itu isyak pula berjemaah. Dalam hadis sebut sampai sembahyang isyak berjemaah sudah dikira sebagai qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang sembahyang subuh berjemaah sudah dikira beribadah sunat sepanjang malam. Dan sembahyang tarawih pula Nabi sebut siapa yang salat Ramadan qiyamul lail malam Ramadan, iaitu tarawih, kata para ulama, sehinggalah imam selesai. Tunggu sampai habis bersama dengan imam, maka dicatat baginya sudah qiyamul lail sepenuh malam. Jadi berapa banyak satu malam tu kita isi dengan, dah jadi ganjaran macam banyak malam dah. Yang isyaknya dah separuh, subuhnya macam satu malam dah, yang tarawihnya dah macam penuh malam dah. Jadi lagi pula kita beretikaf dalam rumah Allah dan sebagainya. Begitu dari siang hari kita isi pula dengan Al-Quran. Kerana sudah pasti Ramadan dengan Al-Quran ni seumpama kembar yang tak boleh dipisahkan. Allah yang kembarkan dia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Disebut bulan Ramadan, diturunkan Al-Quran. Allah tak sebut bulan Ramadan diwajibkan puasa. Bab puasa, ya, ada ayat wajib puasa, tapi tak sebut nama Ramadan tu. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak ada nama Ramadan di situ, tapi dikembarkan Ramadan dengan Al-Quran. Ini kata para ulama, kalau lalu di bulan Ramadan tidak ada penambahan pada Al-Quran, seolah dia mensia-siakan Ramadan. Sia-siakan Ramadan. Maka untunglah mereka yang bertadarus, yang baca peribadi pula tambah dan sebagainya. Dan Quran imam baca dalam tarawih kita dengar lagi pula. Masya-Allah, banyaknya Quran yang yang kita dapat manfaat. Lebih lagi majlis ilmu di bulan Ramadan. Kerana kembali pada hadis yang Nabi sebut, siapa yang melakukan ketaatan sunat dalam bulan Ramadan, umpama pahala wajib, yang wajib macam 70 kali ganda. 70 tu adalah gandaan minimum, bukanlah maksimum. Jadi masya-Allah kita isi dengan pengisian yang penuh. Tambah-tambahlah muslimat kan. Balik ni sibuk pula fikir nak masak apa pula kan. Nak kena beli itu, beli ni, barang tu, barang ni dan sebagainya. Semua tu amal ibadah di sisi Allah Taala, tidak ada sia-sia kerana bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan tidak ada sia-sia untuk orang beriman, walaupun dia tidur. Walaupun dia tidur pun dicatat pahala, diampun dosa. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala juga kita terus pengajian. Saya ingat
tak ada dah kuliah saya ni, masa ajar seruan ni lupa ni saya isteri ni. Dan dia tak ingat saya dah. Dia cari ustaz ni, ustaz ni. Tak apalah. Tak ada lah tahun ni. Bulan ni. Kan? Alhamdulillah ada peluang jugalah insya-Allah. Jadi kita teruskan pengajian dari kitab Kiamat Hampir Tiba. Kita sampai di muka surat 190. Berkaitan dengan Dajjal. Iaitu Dajjal dalam tajuknya, Dajjal cuba hendak masuki kota Madinah, dan peristiwa seorang lelaki mukmin yang kuat menentang Dajjal, berdepan muka dengan Dajjal. Sedangkan bagi kita orang mukmin, Nabi pesan jangan nak mencabar Dajjal. Sehingga kalau kamu dengar Dajjal datang barat timur, lari ke barat, datang barat lari ke timur. Ataupun kalau kamu tak ada tempat yang boleh selamat dalam satu rumah, larilah ke gua, ke bukit. Kan? Suruh lari, jangan berani-berani nak berdepan. Jangan rasa, oh tak apa, aku kuat, aku sembahyang banyak, baca Quran banyak. Belum tentu, dan memang akan mudah gagal. Ya? Kecuali orang yang dipelihara oleh Allah SWT. Dan kalau dah terserempak, nak buat macam mana? Maka Nabi ajarlah beberapa perkataan. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, tak dalam buku ni, iaitu dalam bahasa Arabnya lah, bila Dajjal terserempak, kita dah tak boleh nak elak, bertembung sungguh. Yang pertama sekali, kita baca awal surah Kahfi. Kalau tak hafal, macam mana nak baca? Kan? Nak buka pula, nanti cakap mana, kat mana, kat mana, kat mana, dah ikut Dajjal lah. Kan? Baca surah awal surah Kahfi, 10 yang pertama. Sebab tu kalau boleh, kita lazimkan 10 ayat pertama surah Kahfi tu. Hafal lah. Kan? Memang hadis Nabi sebut, siapa yang hafal 10 ayat pertama surah Kahfi, usima minad dajjal, terpelihara daripada Dajjal. Ada riwayat Tirmizi, nak diskaun ni tak? 10 panjang ke? Nak diskaun boleh riwayat Imam Tirmizi. Dia kata 3 ayat je. Hafal 3 ayat, terselamat daripada Dajjal. Kan? 3 ayat pertama. Tu pendek kalau 3 ayat pertama hafal. Memang nak terserah diri pada Dajjal lah tu. Kan? Jadi hafal sekurang-kurangnya 3 ayat atau 10 ayat yang pertama surah Kahfi. Lebih baik campur yang 10 akhir pula. Kan? Yang kedua, kata Nabi SAW, bila kamu berjumpa dengan Dajjal, Dajjal mendakwa dirinya Tuhan, ana rabbukum, dia akan cakap lah dengan bahasa dia, aku Tuhan kamu. Maka hendaklah siapa yang cakap kadzibta lasta rabbuna, engkau pembohong, engkau bukan Tuhan kami. Walaupun kita bukan depan dekat dengan dia, daripada jauh kita kena cakap macam tu, kau pembohong, kau bukan Tuhan kami. Walakin Allahu Rabbuna, tapi Allah lah Tuhan kami, bukan kau. Wa ala Allahi tawakkalna, kami bertawakal pada Allah. Wa ilaihi anabna, dan kami kembali pada Allah. Itu ayat-ayat tu boleh tulis terjemahan, tulis terjemahan tak apa. Yang pertama tadi pada dia, engkau pembohong, engkau bukan Tuhan kami, Allah lah Tuhan kami, kami bertawakal kepadanya, dan kepadanya lah kami kembali. Kami berlindung dengan Allah Ta'ala daripada engkau. Berlindung dengan Allah Ta'ala daripada engkau. Kalau cakap macam tu, maka Nabi sebut fala sabila lahu alaih, Dajjal tak akan boleh ganggu dia. Jadi apa dia? Dajjal tak akan boleh ganggu dia. Saya ulang balik terjemahan tadi kan. Kau pembohong, engkau bukan Tuhan kami, Allah lah Tuhan kami, dan kepadanya lah kami bertawakal, dan kepadanya lah kami akan kembali. Kami berlindung dengan Allah daripada engkau. Takat tu je. Maka siapa yang cakap macam tu, Nabi kata fala sabila lahu alaih, Dajjal tak boleh kacau apa pun kat dia. Jangan kata nanti nak tengok dulu, tengok macam mana Dajjal ni, betul ke macam ni, macam ni, ha, pergi ya, serah diri je tu. Memang takkan berjaya. Jadi itu di apa ni, diajarkan. Yang pertama tadi baca surah Kahfi itu dulu. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Dan surah Kahfi yang selalu kita sebut, saya apa ni, iaitu amalan mingguan, baca penuhlah surah Kahfi.
Kalau tak dapat, sekurang-kurangnya mungkin masa kita tak sempatlah nak baca satu surah, sekurang-kurangnya baca 10 pertama, 10 akhir. Itu bacaan mingguan. Dan yang lain dijadikan bacaan harian lagi bagus, iaitu 10 pertama, 10 akhir. Dan lebih lebih kuat, lebih lebih dituntut untuk kita hafal. 10 pertama, 10 akhir tadi. Okey, itu Dajjal. Kita tengok peringkat muka surat 190. Para pendukung Dajjal apabila melihat kejadian ini, mereka jadi bertambah percaya. Tadi kisah, dalam ni kisah seorang, dia nak masuk ke Madinah. Dajjal nak masuk Madinah. Mulanya dia duduk atas satu bukit yang berdekatan dengan Uhud, belakang Uhud, hujung Uhud. Jadi bila duduk tu, dia beritahu pada pengikut dia, kamu nampak tak istana putih Dajjal? Yang dimaksudkan adalah Masjid Nabawi. Ini mukjizat yang kita sebut dulu, atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu apa akan berlaku pada masjid dia. Masjid waktu tu mana ada warna putihnya zaman Nabi. Tapi Nabi kata Dajjal cakap ini istana putih. Maksudnya akan jadi bangunan besar, hebat istana dan berwarna putih berseri. Apa yang ada sekarang lah. Jadi bila Dajjal sebut itu, pengikut dia ternampak. Tiba-tiba malaikat datang halau dia ke belakang, ke belakang, ke belakang. Sehinggalah mereka duduk di satu bukit yang disebut Zat Melhin. Iaitu bukit yang ada garam. Bukit di luar daripada sempadan Madinah. Jadi bila sampai situ, dalam dia akan buat gempa bumi. Buat goncang bumi. Dia buat. Dia akan buat. Kan? Sekarang ni orang dah cakap, di Turki yang berlaku gempa bumi itu mungkin ciptaan orang, manusia, ciptaan satu teknologi gelombang begini begitu buat. Ya. Jadi nampak dah semakin dekat dengan apa yang akan berlaku nanti, yang Dajjal akan buat gempa bumi sampai 3 kali berlaku. Sampai orang dalam Madinah ni tak tahan duduk, semua kebanyakannya akan lari keluar, kecuali hanya orang yang kuat iman saja yang selamat. Itulah seorang lelaki, kita dah sebut, seorang lelaki itu akan lari keluar. Penyokong Dajjal bila melihat kejadian ini, mereka menjadi tambah percaya. Oh, ini dah sampai. Okey, lepas itu, bila lelaki itu sampai, dia lari keluar daripada Masjid Nabawi. Lari keluar, sedangkan orang dalam masjid ni halang dia, jangan, jangan, bahaya, bahaya. Engkau akan rosak iman kau. Tak, dia nak pergi juga. Orang sebagainya tak kenal, itu adalah Nabi Khidir AS. Pemuda tersebut. Dia pergi sehinggalah sampai ke kaki bukit, ditangkap oleh pengawal Dajjal yang hampir bunuh dia. Kan, pasal dia kata Dajjal ni pembohong semua, tak mengaku Tuhan. Orang nak bunuh dia, tapi pengawal yang kata jangan, bagi bos kita yang bunuh. Maksud Dajjal. Tangkap bawa kepada Dajjal, Dajjal paksa dia supaya sujud. Dan ketika tu sebelum dia sampai, dah berlaku dua peristiwa yang mungkin dah kita baca ni. Iaitu dua malaikat yang sentiasa mengiring Dajjal. Dia bukan mengiring nak jaga Dajjal, yeah. Tapi nak mengiring ke mana, sampailah satu masa dibunuh oleh Nabi Isa AS nanti. Tapi malaikat tu tak boleh bunuh dia, tak boleh kacau dia. Cuma iringnya, malaikat tu kan cakap, engkau pembohong, yeah. Engkau bukan Tuhan. Itulah. Dan satu malaikat kata, ya betul. Jadi dia orang dengar yang ya betulnya. Seolah mengaku kata Dajjal tu sebagai Tuhan. Jadi dengar tu pengikut dia ni, sampai perenggan ni, pengikut dia mengaku, yakin bahawa ini Tuhan yang sebenar. Keyakinan mereka bertambah mantap dengan ketuhanannya. Seterusnya Dajjal berkata kepada lelaki mukmin yang dihidupkan semula. Oh ni dah bunuh dari lelaki tu, Nabi Khidir tadi ni. Bila sampai ke dalam tempat dia, paksa semua mengaku dia sebagai Tuhan. Maka dia tak nak mengaku juga. Akhirnya dipancung dia. Dia tetak dia daripada atas sampai ke bawah. Terbelah dua. Kuatnya pukulan tu sampai di, Nabi sebut, belahan kiri kanan ni melantun jarak dia satu tombak. Satu tombak kan. Satu tombak kira lebih kurang satu depa macam tu. Biasanya kita tetak nak orang yang tak kuat tetak. Mungkin jatuh pun dekat-dekat. Ni punya kuat pukulan Dajjal sehingga melantunnya jauh. Terbelah dua tu, kanan dan kiri tu melantun jauh. Jadi Dajjal lalu tengah-tengah nak tunjuk kata ni bukan sihir ni, ni betul, kena bunuh, kena pancung, kena belah dua ni. Lepas tu dia suruh bangun, bangun hidup semula.
cantum balik kiri kanan tadi, jadi manusia macam asal hidup semula. Lepas tu dia tanya, apakah engkau masih tidak mahu beriman dengan aku? Lelaki itu menjawab, sekarang aku bertambah yakin bahawa engkau adalah Dajjal, pembohong besar, dan engkau sudah tidak akan dapat membunuh sesiapa pun dari sekarang. Jadi sejak tu power Dajjal dah drop habis. Yang dia boleh perintah awan, boleh perintah apa semuanya, tak boleh lah. Hilang dah kuasa dia. Sebab tu Nabi Khidir Bani kata, mulai hari ni kau tak boleh bunuh siapa dah. Mulai sekarang ni kau tak boleh buat apa dah. Mendengar perkataan lelaki itu, Dajjal semakin berang dan cuba hendak membunuhnya untuk kali yang kedua. Nak pancung dia, nak pancung tengkuk pula. Nak potong tengkuk. Dajjal berkata kepadanya, aku bersumpah engkau mesti patuh akan aku. Kalau tidak, engkau akan kusembelih, lalu kulemparkan ke dalam api. Ya. Nak potong tengkuk. Jadi tadi ni daripada atas sampai ke kangkang tu sekali tetak je. Takkan tengkuk tak boleh. Lagi senang. Apa jadi? Laki mukmin tu menjawab, demi Allah aku tidak akan patuh padamu. Itu yang dia di apa ni yang sebutkan tadi ni, kita kena cakap macam tu. Engkau Dajjal, pembohong. Engkau bukan Tuhan. Allah Tuhan kami. Kepadanya kami tawakal, kami kembali kepadanya. Kami berlindung dengan Allah daripada kejahatan engkau. Maka mendengar perkataan itu, Dajjal terus menangkap untuk menyembelihnya. Tapi Allah SWT telah menjadikan leher lelaki itu sejenis lapisan tembaga yang tebal. Macam itulah. Bukan jadi tembaga sungguh, tapi jadi keras, kuat. Sehingga Dajjal tetak, 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 tak tak luka pun. Luka pun tak, sikit pun tak. Jangan kata masuk sikit. Tak ada apa-apa, tak lut langsung. Kan? Dan tidak dapat menyembelihnya langsung. Dajjal dah nampak lah. Power dia ni dah tak ada lah. Jadi dia tak duduk lama lah. Dia akan lari dari situ. Sebab Dajjal ni memang penipu. Dia tunjuk, saja tunjuk kekuatan, padahal dia tak kuat pun. Dia tunjuk je kata dia hebat, padahal tak ada langsung kehebatan dia. Jadi dalam satu ayat lain, Allah SWT menjadikan seluruh badan lelaki itu dibalut dengan tembaga yang tebal, sehingga badannya tidak dapat dilukai, bukan takat tengkuk. Dajjal tetak semua, pinggang dia, kaki dia, tak lut langsung, tak masuk langsung, tak ada kesan langsung. Sehingga badannya tidak dapat dilukai oleh apa jua senjata yang dimiliki oleh Dajjal. Dajjal menjadi panik berhadapan dengan lelaki mukmin ini, maka akhirnya dilemparkan begitu sahaja ke dalam api yang ada bersamanya. Dia kena lempar sungguh. Dajjal tangkap, campak dalam api belakang Dajjal. Orang yang hadir menyangka lelaki itu telah hangus, masuk dalam api, api besar ni. Yang sangat bergelora itu, tetapi sebenarnya ia hanya dilemparkan ke dalam syurga. Itu yang Nabi sebut. Dajjal akan bawa api. Semua orang yang kena seksa akan dicampak dalam api. Seksa bagi dia lah. Jadi dan dia bawa air. Kalau nampak, ambil api Dajjal. Terjunlah api Dajjal. Ya. Sana adalah syurga. Sebenarnya, syurga Allah SWT. Mungkin mafhum yang kita dah sebut tu, mungkin yang dimaksudkan mati-matilah, tetap mati masuk api. Kan? Kita yang biasa ni bukan lelaki ni. Mati, tapi mati kita syahid dan syurga Allah Ta'ala. Kalau tak mahu masa itu, dapat kebahagiaan Dajjal. Habis neraka Allah wal'iyadabilah. Tapi lelaki tu apa jadi? Dia tak mati. Kan? Orang ingat hangus lah. Sangat, tetapi sebenarnya ia hanya dilempar ke dalam syurga. Setelah menceritakan kejadian ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki inilah yang paling hampir sekali kedudukannya denganku. Itu dia. Ini bukan orang biasa ni. Itulah Nabi Khidir alaihi salam. Yang paling dekat dengan kedudukan aku, dengan aku pada hari kiamat nanti, dan dia akan diberikan pahala syahid yang besar sekali di sisi Allah Taala. Khilaf ulama dia mati ke tidak tadi ni. Sebahagian mengatakan dia mati syahid, sebahagian mengatakan dia tak mati sehingga api itu padam, tapi dia mati waktu lain lah. Setelah menceritakan kejadian ini, Nabi SAW bersabda, lelaki inilah yang paling hampir sekali kedudukannya dengan aku pada hari kiamat nanti, dan dia akan diberikan pahala syahid yang besar
sekali di sisi Allah Ta'ala. Menurut Imam Barzanji dalam kitab Isya'ah, bahawa pendapat yang asah, yang paling sah, yang paling betul, katanya, ertinya yang lebih kuat mengatakan lelaki itu adalah Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir alaihissalam ni banyak perbahasan tentang dia, khilaf ulama belaka. Yang pertama, dia ni nabi ke bukan nabi? Itu dah khilaf dah. Sebagai yang mengatakan dia nabi, sebagai yang mengatakan dia bukan nabi. Dan tentang dia hidup sampai hari ni dan belum mati, itu pun khilaf, yang kata dah mati dan belum mati. Tapi kalau yang mengatakan ini lelaki ni adalah Khidir AS, itu yakin bahawa dia masih hidup. Dia masih hidup. Dan atas pengalaman para ulama, para ulama sezaman kita pun ada, ataupun sebelum sikit pun ada, yang bertemu dengan Nabi Khidir AS. Bertemu Nabi Khidir AS. Jadi nak Nabi Khidir ni, kita bukan boleh nak jumpa dia kat mana, tang mana, macam mana. Tak akan jumpa. Dia tengok kelayakan kita. Kalau layak, dia akan datang jumpa. Dan bila dia jumpa, hanya orang yang dia jumpa tu je tahu itu Nabi Khidir. Orang kiri kanan, kawan dia sebelah, tak tahu. Orang lain yang tak layak, tak tahu. Tak perasan ke, mungkin jadi tak perasan, mungkin jadi tak nampak. Dia seorang je yang boleh nampak. Setelah kejadian itu, Dajjal berasa tercabar kerana tidak dapat membunuh lelaki mukmin itu. Bahkan ada di kalangan pengikutnya yang mula meragui ketuhanannya. Bahkan lelaki mukmin, jadi pengikut dia dah mula ragu-ragu pun ada. Tapi tetap mereka sesat dengan kesatan itulah. Cuma ada ragu-ragu, Tuhan kita ke apa ni? Kan? Dah kalah dah. Bahkan lelaki mukmin telah berkata di khalayak ramai bahawa Dajjal tidak dapat membunuhnya. Dan mulai saat itulah dia tidak dapat membunuh siapa lagi. Dia orang dengar perkataan yang dia sebut tadi ni, kau takkan boleh bunuh siapa setelah ini. Maka dia orang nampak betul lah, tak boleh bunuh. Tak tengkuk pun tak boleh, kaki pun tak luka. Kan? Dah nampak dah. Sebagai ragu-ragu tapi tetap dengan kesesatan. Sebab mereka dah dapat nikmat Dajjal tu. Dah dapat makanan semua kan, pengikut-pengikut dia tadi ni. Tak ada lah. Dan sekali kena umpan Dajjal, maka kekal kekufuran dia, kapir dia macam tu lah. Dia tak reti dah nak balik pada syahadah. Takkan mungkin dipilih lagi dah. Sebab tu kena pertahan dengan sungguh. Ini yang sangat menakutkan kita kalau bertemu dengan zaman tu. Kan? Kita pun tak tahu selamat ke tidak, hanya harap bantuan Allah Ta'ala lah, yang mampu untuk melihara kita daripada kejahatannya. Dengan amalan-amalan yang kita kena apa ni, teruskan istiqamah tentang amalan surah Kahfi dan doa empat sembahyang dalam tahiyat kita tu, hafal yang tu, baca selalu. Kan? Doa minta berlindung daripada Dajjal tu. Dan ingat ayat tadi ni, engkau bukan Tuhan, bohong, engkau pembohong, engkau bukan Tuhan. Allah lah Tuhan kami, dan kepadanya kami tawakal, dan kepadanya kami akan kembali. Kami berlindung dengan Allah daripada engkau. InsyaAllah perkataan tersebut akan menyebabkan kita terpelihara daripada fitnah ataupun bahaya Dajjal ni. Dajjal menjadi malu. Bila dah tak boleh bunuh tu, dia rasa tercabar dan malu. Dan kehebatannya semakin berkurang. Yang tinggal hanyalah saat-saat terakhir sebelum dia dibunuh oleh Nabi Isa AS. Jadi dalam waktu yang tu juga berlaku tadi di Madinah, yang dengan lelaki ni, waktu zaman tu dah hampir turunnya Nabi Isa di Manaratul Baidha, menara putih di Syria, di Syam, di Damsyik, masjid, iaitu menara yang berada berdekatan dengan Masjid Umawi. Siapa yang ada peluang pergi ke mana tahu, kok boleh pergi ke Damsyik, ke Syria, pergi ke Masjid Umawi, besar, masjid paling besar, masjid tertua di Damsyik. Di situ ada menara. Dekat menara itulah Nabi Isa akan turun di situ. Menara putih. Yang tinggal hanya saat akhir sebelum dia dibunuh oleh Nabi Isa AS. Cuma Nabi Isa tak turun lagi waktu tu, tapi dah dekat sangat. Sampai bila? Sampai Dajjal berjaya kepung
tentera Imam Mahdi di Masjid Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis. Dia kepung, dia lari daripada Madinah ni, dah nampak power dia kurang, dia lari pergi ke Palestin. Jauh tu, tapi perjalanan dia kan laju. Perjalanan dia laju, sekejap boleh sampai. Dia sampai ke Palestin, mulanya dia kepung Baitul Maqdis yang dalamnya ada Imam Mahdi dan tentera-tentera Imam Mahdi yang hebat, yang kuat. Yang tentera Imam Mahdi ni tak pernah kalah dengan mana-mana tentera dalam muka bumi. Tak pernah kalah. Jadi dia orang duduk dalam masjid. Dia orang nampak Dajjal dah mula kepung keliling di luar lah, kawasan luar. Tapi ketika tu tentera Imam Mahdi ni, ni ada tak sampai tajuk dia. Dajjal mengepung Imam Mahdi dan tenteranya di Baitul Maqdis. Kita baca dulu. Setelah Dajjal gagal masuk ke kota Madinah dan kuasanya sudah mulai berkurangan, dia segera melarikan diri supaya kekurangannya itu tak dapat dikesan oleh pengikut dia lah yang beriman pada dia di Madinah tu. Mereka leka-leka dengan nikmat yang Dajjal bagi tu, makan, minum, kemewahan, seronok apa semuanya. Dajjal cuba memberikan perhatian untuk mengepung tentera Imam Mahdi yang berpusat di Baitul Maqdis ketika itu. Perjalanan daripada Madinah sampai Baitul Maqdis berapa ribu kilometer, jauh. Tapi dia boleh sampai dalam masa sekejap, dia kepung di situ. Seperti apa yang telah kita sebutkan bahawa sebelum kemunculan Dajjal, dunia Islam akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemarau selama 3 tahun berturut-turut. Sudah tentu kemarau ini akan menyebabkan kekurangan makanan dan keperluan hidup. Memang apa ni, masa sebelum Dajjal turun ni, sebab Dajjal dia hidup dan menjelajah ni 40 hari je kan, yang hitungan dia lah 40 hari. Daripada hitungan kita dah setahun 2 bulan seminggu, 2 minggu, 2 bulan setengah. Jadi sebelum munculnya dia tu berlaku kemarau yang 3 tahun tu, sehingga tahun terakhir langsung tak ada hujan, maka makanan berkurangan dan sebagainya. Dajjal datang kepung tu, jadi orang dalam tu dah kekurangan makanan, tentera-tentera Imam Mahdi dah makanan dah makin berkurangan dan sebagainya. Agak lama dia kepung situ, sehingga tentera-tentera ni semua kata, apa lagi kita nak tunggu, kita serang je, lawan je. Tentera Imam Mahdi yang dalam masjid, jom kita keluar lawan. Imam Mahdi tak bagi, sebab bukan tugas kita, bukan tugas aku, tugas Imam Mahdi nak lawan dengan Dajjal. Dia tahu tugas orang lain, Nabi Isa, jadi dia takkan lawan. Jadi Dajjal datang membawa godaan, jadi dah kelaparan, makanan tak cukup, dia bawa makanan mewah apa semuanya. Godaan ketika umat berada di puncak kelaparan dan kefakiran. Oleh sebab itu, dengan mudah sekali dia dapat menggoda orang yang lemah imannya untuk percaya kepadanya supaya dia dapat menikmati kesenangan dalam kehidupan. Sementara orang yang tidak mahu mengikutinya akan hidup dalam kesengsaraan dan kekurangan. Hampir seluruh dunia telah dijelajah oleh Dajjal, dan kebanyakan penghuninya telah percaya dengan ketuhanannya. Mereka telah menjadi pengikutnya yang setia kepadanya. Yang masih tinggal lagi hanya 3 kawasan: Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah dan Baitul Maqdis, serta kawasan yang berhampiran dengan ketiga-tiga tempat suci ini. Makkah dan Madinah pasti tidak dapat dimasuki oleh Dajjal, kerana kedua kawasan ini telah dijaga oleh para malaikat. Yang tinggal lagi hanya kawasan Baitul Maqdis, yang ketika itu merupakan benteng kekuatan Imam Mahdi bersama dengan tenteranya yang berada dalam kawasan tersebut. Yang pernah pergi Baitul Maqdis kan, kalau tak pernah pergi, kena usaha. Kalau ada duit, pergi kan? Kena pergi ya? Sebab kita tengok, kadang kita tak faham Baitul Maqdis, kita ingat satu bangunan. Saya sebelum pergi pun kadang-kadang terbayang macam satu bangunan kot, macam masjid ni, itulah Baitul Maqdis. Rupanya dia satu tanah, kawasan tanah yang luas. Tanah yang luas, jadi ramai yang berkampung di situ. Di mana Yahudi ni akan cari helah, masih ada lagi orang yang Muslim tegar, yang tak degil, tak nak keluar daripada rumah-rumah yang ada sekitar Baitul Maqdis. Masih ada yang dah kena jual macam semua kan, dah dia paksa. Padahal rumah tu kecil je, macam lebih kurang satu bilik je. Rumah dia orang tu satu bilik je.
kecil, dia tawarkan dengan jutaan dolar nak jual, nak supaya orang Islam keluar. Ya, tak mau keluar, dia buat macam-macam. Sampai selalu guide yang ada muslimat yang selalu bawa jemaah saya pergi tu, dia rumah dia, dia kata dia bawa jemaah masuk rumah dia, dia bagi tahu rumah saya ni tak selerak lah, berselerak kain, berselerak pinggan mangkuk, berselerak. Dia kata saya tak boleh nak susun bergelok. Susun bergelok sekejap lagi tentera datang main, dia geledah buh, sengaja sengaja dia nak bagi sakit hati, nak bagi lari keluar. Tapi dia punya kata apa, kuat jiwa dia, ya Allah, mental dia kuat betul. Dia kata saya takkan keluar sampai mati. Suami dia dah syahid, kena bunuh. Anak dia seorang syahid, dua lagi penjara, kena tangkap dengan Yahudi. Tinggal dia seorang kat rumah tu. Tapi tetap bertahan semua, tak nak keluar. Eh, kalau kita tobat tak nak duduk, buat apa nak tunggu sini? Dapat 2 juta, lari lah keluar. Tapi dia orang kena sayang kepada tanah Baitul Maqdis. Sayang. Jaga sungguh. Waktu dia kata rumah dia tak boleh nak aman, tak boleh nak baik. Kemas dia. Dia kemas sekali, lepas seminggu datang geledah. Oh, kononnya dia nak tuduh, nak geledah sebenarnya, nak pressure. Tapi dia buat tuduhan, kata kamu simpan senjata, kami nak cari. Nah, itulah alasan dia orang. Jadi maka ada lagi rumah-rumah sekeliling tersebut yang masih dipegang oleh orang Islam. Dajjal bersama dengan bala tenteranya menumpukan perhatian untuk mengepung Baitul Maqdis dan hendak mematahkan kekuatan tentera Imam Mahdi yang merupakan kekuatan terakhir yang dimiliki oleh umat Islam. Yang lain habislah tewas dengan Dajjal. Tinggal yang ada dalam tu je, yang belum tergoda dengan Dajjal. Tidak disebutkan dalam riwayat berapa lama Dajjal mengepung Baitul Maqdis. Tetapi apa yang jelas ialah tentera Imam Mahdi akan kehabisan bekalan makanan. Dia ada umpan di luar tu, nak ambil. Nah, contohnya. Ini juga disebabkan oleh 3 tahun berturut-turut kemarau yang menyebabkan kekurangan makanan dan keperluan hidup. Memang itulah apa ni, perumahan dewa macam tu. Dia ada pintu-pintu. Pintu Yahuda, pintu Damsyik dan sebagainya. Jadi kan kita nak masuk tu, daripada pintu tu jalan punya jauh, jumpa pula gate untuk masuk ke tanah haram tu, tanah haram, Masjid Al-Aqsa. Lepas tu jalan pula jumpa masjid. Jadi kawasan-kawasan tersebutlah mereka terkepung, tak boleh keluar daripada pintu tersebut. Syukurlah umat Islam ketika itu boleh menjadi kenyang dengan bertasbih bertakbir seperti apa yang telah kita sebutkan sebelum ini. Itu kekuatan orang Islam. Berzikir, bertasbih, beramalan, buat amalan. Baca Quran dan sebagainya. Itu kekuatan orang Islam. Nak harap makanan, tak ada. Jadi kita rasa macam ya, kau boleh hidup ke? Sebenarnya boleh, insya-Allah, kalau itulah yang kita pegang pada amalan tersebut. Seperti kita puasa ni lah, kita aktiviti macam biasa aje kan. Macam tak puasa pun macam tu lah juga. Kuat je badan kita. Yalah, letih sikit tapi masih boleh mampu buat. Kekuatan tetap ada dengan amalan. Sehingga bila kepungan Dajjal itu berterusan, bangkitlah salah seorang daripada tentera Imam Mahdi itu lalu berkata kepada kawannya, sampai bila kepungan ini akan berpanjangan dan sampai bila kita akan mampu bertahan di sini? Mari kita lawan Dajjal. Ya, dia apa ni, menggalakkan ataupun ajak kawan-kawan untuk keluar serang. Mari kita bangkit bersama, mari kita berjanji setia untuk melawannya. Sudah tentu Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita kalau kita benar-benar ikhlas dan jujur. Di hadapan kita hanya ada satu antara dua. Kita mati syahid atau kita akan menang. Mari kita lawan Dajjal ini. Mendengar ucapan ini, timbullah satu semangat yang meluap-luap di kalangan tentera Imam Mahdi ini. Lalu mereka membaiat berjanji setia dengan Imam Mahdi bahawa mereka akan berkorban apa saja untuk melawan dengan tentera Dajjal, tentera Dajjal. Baiat yang diberikan kepada Imam Mahdi ini ialah baiat yang benar-benar ikhlas, yang keluar dari hati nurani. Maka Allah SWT pun memberkati baiat ini dan akan menurunkan pertolongannya kepada mereka. Sebenarnya mereka tak sempat keluar pun. Itu peristiwa datangnya Nabi Isa AS.
Tidak lama setelah bai'ah itu, maka turun Nabi Isa. Dia tak sempat. Walaupun mereka janji setia akan ikut arahan Imam Mahdi, tapi bersedia untuk mati. Ya. Oh, semangat luar biasa. Hebat. Jadi kita ni, Nabi ajarkan kita supaya sentiasa minta mati syahid. Siapa yang tak pernah minta doa mati syahid, takut matinya tu mati jahiliyah. Kita kata mati katak. Ya. Tak ada nilai mati dia. Ya. Jadi sentiasa minta mati syahid. Man sa'ala syahadata bisidqin, siapa yang minta mati syahid sungguh-sungguh, kalau dia mati biasa pun tetap dapat pahala mati syahid. Kerana kesungguhan kita dalam satu permintaan. Tidak lama setelah bai'ah itu, maka turunlah Nabi Isa AS. Nabi Isa mula turun daripada mana tu, Baidah, di Damsyik. Jauh tu jarak antara Damsyik sampai ke Baitul Maqdis. Hampir tak tahulah 400 km, jauhnya. Tak salah saya, lebih pada 200 hingga 300 km, sebab dia akan melalui Tasik Tabariyah. Sebab itulah sempadan antara Damsyik dengan Syam, dengan apa ni, Palestin, melalui Bukit Golan tu. Itu sempadannya. Jadi dalam masa tersebut 400 km tu, Nabi Isa akan bergerak datang. Dajjal dapat hidu, Nabi Isa dah turun. Sebab tu Dajjal lari daripada kepungan tu. Dia lari, dia dapat hidu, Nabi Isa turun. Tidak lama setelah bai'ah itu, maka turunlah Nabi Isa AS sebagai bantuan yang diberikan oleh Allah SWT kepada tentera ini. Dan Nabi Isa AS inilah yang akan membunuh Dajjal dan memusnahkan salib dan membunuh orang Yahudi. Dengan itu, beliau akan mengembalikan keamanan dan kesejahteraan kepada umat Islam. Maka Islam akan bersinar semula setelah hampir padam akibat fitnah Dajjal. Jadi habis, boleh katakan seluruh dunia ni amalan Islam dah mati dah. Semua ikut Dajjal belakang. Kan? Kecuali orang beriman tu, taklah ramai berapa kerat dia yang selamat iman mereka. Jadi bila turun Nabi Isa ni, tajuk turun Nabi Isa dari langit, dan kita yakin itu iman kita bahawa Nabi Isa belum mati, masih hidup di muka langit dan akan turun ke muka bumi ni. Ketika tentera Imam Mahdi dalam kemuncak kepungan Dajjal dan mereka tidak dapat keluar dari kawasan Baitul Maqdis. Mereka tak boleh keluar. Bukan tak ada kekuatan nak lawan, tapi tak dibenarkan untuk lawan. Tentera Imam Mahdi tu berapa? Imam Mahdi dan tentera. Tentera Mahdi siapa? Kan? Yang orang yang layak menjadi tentera Imam Mahdi adalah orang yang kuat imannya. Bukan semua wali, orang biasa pun yang soleh, yang jaga iman. Antara ciri iman utama adalah amalan malam, qiyamul lail. Dia jaga sungguh qiyamul lail, malam tak pernah putus. Maka mungkin dia dipilih menjadi tentera Imam Mahdi. Dia tak kira umur, tua pun boleh jadi, kan? Ataupun tak kira fizikal, lemah pun boleh jadi tentera Imam Mahdi. Sehingga apa ni, Nabi sebut, kalau kamu boleh jadi tentera Imam Mahdi, datanglah untuk jadi tentera Imam Mahdi walaupun kamu berenang dalam salji yang tebal. Datang juga kau boleh jadi. Ustaz, kan? Senjata ada, tapi kita tak pasti senjata tu, mungkin bukan senjata moden ni. Pakai senjata lama, pedang, tombak, anak panah dan seumpama tu. Senjata teknologi ni mungkin dah adalah, sampai zaman nanti akan mati ke, akan tak boleh guna dan sebagainya. Ya. Jadi tentera Imam Mahdi ni takkan boleh dikalahkan oleh mana-mana tentera yang paling kuat, yang kuat di muka bumi, takkan boleh mengalahkan tentera Imam Mahdi. Jadi apa ni, siapa yang berniat sungguh-sungguh, Habib Kazim pernah ceramah hal tajuk ni, saya sebut dulu, dia suruh kita niatkan, kalau boleh Allah pilih kita jadi tentera Imam Mahdi. Ya. Umpah pun nak masuk juga. Boleh, insyaAllah boleh. Boleh. Perlu juga tentera perempuan ni, kan? Mungkin ada tentera perempuan, saya tak pasti dengan Nas, tapi mungkin ada jugalah tentera perempuan. Seperti mana dalam perang Uhud, perang Badar pun ada tentera perempuan, kan? Tapi dia orang tak duduklah barisan depan.
dia belakang-belakang menyediakan makanan, pakaian dan sebagainya, merawat luka dan sebagainya. Ada juga tentera perempuan. Bila sebut satu tentera tu adalah perempuannya. Boleh jadi ya. Kena ada cita-cita, azam dia. Yang penting jaga amalan kita dan kita terpilih. Tak tahulah kan. Jadi ketika Imam Ahmad tadi ketika itulah datangnya bantuan daripada Allah SWT berupa turunnya Nabi Isa seperti apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, bahawa Nabi Isa AS telah diangkat oleh Allah SWT ke atas langit. Dalam surah Maidah ada kisah Nabi Isa, barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah yang angkat dia kepada Allah ke atas, ke langit. Jadi dalam kepercayaan Kristian pun macam-macam. Ada yang mengatakan Nabi Isa dah kena salib tu, ada yang mengatakan Nabi tak kena salib, dia naik atas langit, dia turun, dan dia turun dah turun dah, bukan turun yang kita percaya turun zaman ni. Bagi dia dah turun dulu dah, turun dah mati. Jadi masa saya pergi tu ada guide kita orang Islam, tapi dia cerita versi Kristian. Kristian kata macam ni, Kristian kata macam ni, Kristian kata macam ni. Jadi nampak dia kata Kristian mempercaya Nabi Isa diangkat ke langit waktu dikepung tu, tapi dah turun dah. Dah turun dah, lepas tu duduk dengan pengikut-pengikut dia dan dah mati lah Nabi Isa tu. Tak ada. Dia tak tahu. Ya. Itulah. Itu yang kita kata tu. Mungkin teknologi adalah benda yang jadi rosak ke semuanya. Kan kita sekarang bergantung semuanya pada internet. Tak ada internet, garu kepala kita. Elektrik pun sama. Jadi elektrik ni mungkin boleh guna solar lah apa segalanya. Tapi bila tak ada internet, mungkin teknologi sekarang ni semua drone tu pun kontrol. Kawalan-kawalan. Wallah alam lah macam mana, adalah cara yang boleh terhapus segala teknologi tersebut. Jadi bila Tuhan Nabi Isa diangkat ke langit supaya beliau selamat daripada kepungan orang Yahudi yang mahu membunuh beliau. Orang Yahudi marah kepada Nabi Isa AS kerana beliau banyak menegur penyelewengan umat Yahudi yang telah mengubah kitab Taurat yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS. Setelah itu mereka juga menuduh bahawa Nabi Isa AS adalah anak haram yang lahir daripada hasil perzinaan Siti Maryam dengan seorang lelaki Bani Israel. Itu fitnah kepada Maryam. Sudah tentu tuduhan Yahudi terhadap Nabi Isa AS dan ibunya Maryam, Siti Maryam ini tidak benar kerana Nabi Isa AS lahir daripada perancangan Allah SWT. Dan kemarahan mereka terhadap teguran yang dibuat oleh Nabi Isa AS semata-mata kerana kesombongan mereka dan merasa iri hati terhadap beberapa mukjizat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa AS. Itulah orang Yahudi. Dia Nabi turun cakapnya tu, dia kata Nabi ni cari iri hati, dengki dengan dia orang. Jadi dia bunuh je lah. Nak selesai dia bunuh. Berapa banyak para Nabi yang mereka bunuh, Bani Israel. Termasuk dia nak bunuh Nabi Isa ni. Begitu juga, begitulah dengan golongan Kristian yang mengatakan Nabi Isa AS adalah anak Allah SWT yang diizinkan oleh Allah SWT tinggal beberapa waktu di atas muka bumi ini. Lalu apabila sampai waktunya Allah SWT mengangkat semula anaknya itu ke atas langit, golongan ini juga tidak benar. Dan golongan Kristian yang terikut-ikut dengan Yahudi lalu mengakui bahawa memang sebenarnya Nabi Isa yang disalib itu juga tidak benar. Wama Al-Quran sebut wama salabuhu wama qataluhu wama salabuhu, dia tak kena bunuh, dia tak kena salib. Yang salib tu bukan dia. Allah tukar tentera Yahudi tu rupa macam Nabi Isa AS. Dia ditangkap, dia disalib. Walaupun dia kata aku bukan Isa, bukan Isa, siapa nak percaya dia? Paku dia di salib tersebut. Hakikat yang sebenarnya hanyalah umat Islam yang mengatakan ini yang sebenarnya adalah akidah orang Islam. Bahawa kelahiran Nabi Isa AS adalah daripada kesan tiupan malaikat Jibril AS terhadap Siti Maryam.
Dan Nabi Isa AS adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya yang kemudian dikepung oleh Yahudi, dan setelah beliau diserupakan dengan salah seorang daripada mereka, maka orang itulah yang disalib. Jadi tempat tempat Nabi Siti Maryam ni biliknya ada dalam sekarang ni, dalam bawah Masjidil Aqsa, kan? Masuk-masuk sampai ujung sana ada satu bilik. Itu cuma yang percaya tempat tu hanyalah orang Islam. Tapi orang Kristian dia ada bukan situ, dia tempat lain. Ada tempat yang dia katakan Maryam bersembunyi tu. Jadi macam mana boleh berlaku dia berzina walaupun timbul fitnah-fitnah, unsur-unsur fitnah yang tuduh bahawa yang berzina dengan Maryam ni adalah penjaga Masjid Aqsa. Sebab di situ itu saja yang masa duduk di masjid. Orang lain datang sekali-sekala, tapi takkan mungkin boleh berjumpa dengan Maryam kerana Maryam dalam bilik terkunci. Kunci hanya pegang Nabi Zakaria aja pegang kunci tersebut. Jadi itu semua fitnah yang berlaku pada Sayyidina Maryam. Jadi Nabi Isa AS belum mati dan beliau nanti akan turun semula ke atas muka bumi ini untuk membantu Imam Mahdi membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi dan memusnahkan keseluruhan orang Yahudi. Jadi Nabi Isa, macam mana dia boleh rancurkan salib tu? Bukan dia pergi ketuk-ketuk satu-satu kat gereja kat sana. Tak. Semua laluan Nabi Isa. Nabi Isa bila turun, dia turun ni, Nabi Isa ni ada aroma dia, ada bau harum dia. Bagi orang Kristian, bila tercium aroma tu akan jadi racun dan mati. Dan laluan Nabi Isa ni, kawasan yang ada salib tu, macam aroma dia kena situ, semua akan roboh-roboh hancur. Bukan dia pergi ketuk-ketuk-ketuk, hancur semua. Dan membunuh babi pun macam tu juga, akan mati. Dan musnahkan keseluruhan Yahudi, yang ini perang. Bila berlaku nanti peperangan dengan Yahudi. Sebab tu ada kaitan dengan orang Yahudi menjajah Palestin sekarang ni. Kerana ni, Nabi Isa nak perang Yahudi. Yang kita sebut Nabi Isa takkan perang, pergi Amerika tembak bunuh, pergi Rusia, pergi Ukraine, seluruh dunia nak bunuh orang Yahudi. Kalaulah tak berlaku penjajahan Yahudi ke atas Palestin sekarang, mana ada orang Yahudi di situ, kan? Masa kita pergi ke baru ni cerita pergi Morocco, kan, pergi memang guide kita tahu, memang dulu ni bandar Casablanca, bandar Marrakesh ni banyak orang Yahudi, banyak orang Yahudi. Berapa persen dia kata lah, sebut banyaknya orang Yahudi. Tapi sejak Israel dah buka negara ni, dia tawarkan orang ni pergi. Ramai yang pergi, boleh kata tak ada dah orang Yahudi yang kawasan tu. Mungkin adalah yang sembunyi sikit-sikit, tapi kebanyakan dah semua pergi sana. Jadi kita pergi tu, satunya kita pun terfikir pelik, tanda-tanda dia orang negara orang Islam. Dia tak macam kita, tak ada air, tak ada. Mungkin juga pengaruh Yahudi kot, wallahualam lah, kan, Yahudi lama di situ. Jadi kita terpaksa kena bawa botol, sampai kawan-kawan yang pergi kata ni SOP kita, nak masuk tadah kena bawa botol kosong. Orang heran pasal bawa botol, nak pergi tadah air, masuk tadah untuk basuh, tak ada air. Ha? Dia bersih, bersih tapi tak ada air, kena bawa air, kena bawa sendiri. Sampai tandah dalam masjid pun, tandah masjid dia pun macam tu. Masjid besar, Masjid Hasan tu, dia adalah paip, tapi tak ada getah tu, hose tu tak ada. Nak basuh macam mana, kena bawa juga baldi ke botol ke dan sebagainya. Kita pun heran, tak fikir ke, kan? Macam mana dia orang membersihkan diri, wallahualam. Jadi mungkin dalam masjid, tandah dalam masjid, mana-mana masjid macam tu. Kecuali lah masjid yang baru-baru adalah satu daripada 100 kot, kita jumpa lah yang ada pipe, kan? Wallahualam macam mana berjadi gitu. Mungkin kita nampak pengaruh Yahudi dulu. Kalau Yahudi dulu memang dia kata Yahudi ni memang ekonomi, pegang ekonomi negara, kekayaan dan sebagainya, kan? Mana tadi? Nabi Isa AS akan turun dari langit dengan diapit oleh dua malaikat, dan beliau akan turun bersebelahan menara putih sebelah timur Damaskus, Syria, Damsyik, seperti yang disebutkan dalam hadis, idh ba'athallahu al-masiha
ibn Maryam fayanzilu 'inda al-manaratil bayda syarqiy Damasq Dimashq baina mahruzatain wadi'an kaffayhi 'ala ajnihati malakaini idza ta'ta'a ra'sahu qatar wa idza rafa'ahu tahaddar minhu jumanun kallu'lu' rawahu Muslim. Lalu Allah SWT mengirimkan Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam. Beliau turun bersebelahan menara putih di sebelah timur Damsyik, Syria, dengan memakai pakaian yang dicelup dengan celupan kuning. Kan? Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap-sayap malaikat. Apabila beliau menundukkan kepalanya, seakan-akan ada air yang jatuh dari kepalanya, menitik. Air dia tak berhenti. Bukan peluh. Kalau peluh, busuk. Seperti gugurnya butiran-butiran putih laksana mutiara yang jernih bersinar. Kan? Ha, itulah aroma dia tu. Baunya, harumnya tu. Orang beriman akan tercium harum. Orang Kristian akan rasa macam racun dan mati mereka. Jadi kawasan laluannya daripada Damsyik sampai ke Baitul Maqdis, semuanya aromanya, dalam hadis sebut aroma dia tu pergi sejauh mata memandang. Dia duduk sini tapi dia punya bau sampai ke mana, jauh, sejauh mata memandang. Sehingga semua tu akan mati, orang, orang yang Kristian dan sebagainya. Banyak Kristian di Damsyik pada zaman masa saya pergi dulu lah. Memang ada gereja-gereja tapi tersembunyi dia pun ada. Banyak ada orang Kristian. Tambah-tambahlah di kawasan Palestin memang banyaklah orang Kristian. Gereja yang besar dan sebagainya. Mengikut pendapat sebagian ulama pula, Nabi Isa AS akan turun di Baitul Maqdis. Bukan di di Damaskus. Ini pandangan yang kecil. Yang lemah. Walau bagaimanapun, Imam Barzanji telah menghimpunkan kedua-dua riwayat ini dengan menyebut. Jadi itu cara ulama. Walaupun ada ulama lain kata turunnya di Baitul Maqdis. Tapi yang banyak riwayat sebut turun di Damsyik. Maka dia tak tolak yang ni. Kalau kita, yang ni tak betul. Yang ni betul. Tak, ulama' gabungkan dua tu. Mungkin ni betul, mungkin ni betul. Tapi macam mana sejarahnya? Turun di sini tapi sampai di sana. Dia gabungkan dua pendapat tersebut. Bagaimana Imam Barzanji telah menghimpunkan kedua-dua riwayat ini dengan menyebut bahawa permulaan turunnya Nabi Isa AS adalah di Damaskus setelah Zuhur. Sebagian kata Zuhur, sebagian mengatakan sebelum Zuhur, waktu duha. Waktu duha. Beliau pergi ke Baitul Maqdis dan menemui Imam Mahdi ketika sedang siap-siap solat subuh pada hari kedua. Dia turun tadi katalah duha, dekat dengan Zuhur. Dia jumpa Imam Mahdi di Baitul Maqdis subuhnya. Kan? Di Baitul Maqdis pada waktu sahur malam itu, tentera Imam Mahdi mendengar satu seruan suci dari langit yang mengatakan telah tiba pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dah bersiap ni, macam semangat nak keluar serang Dajjal ni. Tiba-tiba terdengar seruan ni. Telah tiba pertolongan Allah untuk kamu. Seruan ini dengan jelas dapat didengari oleh sekalian tentera Imam Mahdi. Sehingga bila masuk waktu solat subuh dan setelah selesai azan, solat sunat dan iqamat, dah qamat dah, Nabi Isa belum sampai lagi, Imam Mahdi dah pergi tempat imam, baru terdengar dan dia cium bau Nabi Isa tu makin dekat. Imam Mahdi nak undur, suruh Nabi Isa lah jadi imam, tapi tak, Nabi Isa tahu telah diatur sejak Nabi Muhammad lagi, yang akan jadi imam kepada Nabi Isa adalah umat Nabi Muhammad SAW, iaitu Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa tolak tetap Imam Mahdi jadi imam. Itu satu kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad, dia jadi imam pada Nabi, Nabi Isa. Baru saja Imam Mahdi selesai mengucapkan takbiratul ihram, kata dah mula takbiratul ihram, tiba-tiba terdengar kedengaran suara salah seorang di antara makmum yang berkata, silalah maju ke hadapan wahai Ruhullah, panggilan pada Nabi Isa, Ruhullah. Jadi Imam Mahdi pun undur ke belakang. Ini berlaku macam zaman Nabi. Zaman Nabi kan Sayyidina Abu Bakar jadi imam, bila Nabi sakit tak keluar jadi imam. Jadi Nabi sendiri dah terjaga daripada
pengsan dia tu ni, dia suruh Aisyah bagi tahu pada Bilal, Bilal bagi tahu pada Bakar, Bakar jadi imam. Walau Bakar tak nak, Nabi buka mata lagi, suruh Bakar jadi imam. Kedua, ketiga, oh Bakar terilah ke depan jadi imam. Bilal qamat, tiba-tiba Nabi nak bangun, boleh bangun keluar. Dipapahlah oleh sahabat lain. Papah pergi juga, terdengar langkah Nabi, pintu rumah Nabi terbuka, Bakar undur ke belakang. Tapi yang tu Rasulullah suruh Bakar tu imam, tu jadi imam. Maka anak Nabi kata, duduk tempat kau jadi imam. Tapi Bakar tak nak gostan juga sampai Nabi menjadi imam. Sampai Bakar kata, tak layaklah bagi anak Abi Quhafah ni jadi imam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kes ni, Nabi Isa tetap jadi makmum di belakang Imam Mahdi. Itu satu kemuliaan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi imam pada Nabi. Okey, laluan Nabi Isa. Ada tempat laluan dia nak masuk ke tembok Baitul Maqdis. Kalau yang pernah pergi, kita akan jumpa satu masjid nama Babur Rahmah. Masjid Babur Rahmah. Dalam tanah Baitul Maqdis tu, tanah tu luas. Mungkin 3-4 kali ganda tanah kawasan Masjid Al-Falah ni. Tak lebih lagi lah, saya tak ingat lah paikanya, tapi luas. Jadi dalam tanah tu ada banyak masjid. Masjid besar, paling besarnya Al-Aqsa tu lah. Lepas tu ada Masjid Dome of the Rock, batu kubah kuning tu kan. Yang tu yang tengah-tengah tanah. Lain ada lagi masjid kecil-kecil, Masjid Buraq, masjid apa lagi lah, mana masjid lagi. Ada satu masjid Babur Rahmah. Masjid ni lama tak buka, 40 tahun dia kunci. Sebab jadi rebutan antara tiga agama. Yahudi nak ambil buat sinagog, orang Kristian nak buat gereja, orang Islam tetap nak kekalkan masjid. Jadi senang cerita, kunci terus, tiga-tiga tak boleh masuk. Sampai tahun bila saya pergi tu, tahun 2019 ke 18 gitu. Kan? Pergi dia kata baru buka je, buka pintu masjid ni untuk orang Islam masuk semayang. Alhamdulillah saya dapat masuk semayang. Masuk semayang dalam tu, memang kecil je masjid ni, lebih kurang dewan kita ni ataupun kecil sikit bila dewan ni masjid. Tapi namanya Babur Rahmah, saya tanyalah guide tu, mana Babur Rahmah, bab tu mana pintu? Pintu rahmat. Kalau lain pintu Damaskus, ada pintu orang luar nak masuk ke ke tanah Baitul Maqdis, ada pintu boleh masuk. Ini bila sebut Babur Rahmah, mana pintunya? Orang luar tak boleh masuk pun, tak nampak pintu. Dia kata sebenarnya dinding ni pintu, ini tembok. Jadi katalah ni macam kita kan, dinding ni seberang sana luar masjid lah. Dia dinding ni seberang sana tu luar Baitul Maqdis, luarnya. Ni dalam, jadi kita yang saya kata masuk semayang tadi, masuk daripada sana pintu ni, kita tak boleh pun keluar ni. Yang nama Babur Rahmah dia kata dinding ni, dinding ni. Siapa nama bab? Bab tu pintu. Dia kata yang buka laluan ni hanya Nabi Isa. Sebab tu Kristian berebut nak ambil tu. Kristian pun nak ambil, Yahudi pun nak ambil yang berebutnya. Dinding ni yang akan dijadikan laluan adalah Nabi Isa AS, Babur Rahmah ni. Jadi seberang tu tanah, sebahagiannya tanah kena pada tanah perkuburan. Jadi kalau pergi tu, kalau pergi memang elok ziarah yang laki lah, yang dibenarkan pergi ziarah. Kita malam, saya pergi tu malam nak pergi ziarah, jadi jumpa dengan imam masjid Syekh Yusuf tu. Dia ceritalah sana ada kubur apa semua ni. Ada, saya tanya, ada kubur sahabat-sahabat Nabi sini tak? Ada, dia kata. Antaranya yang saya ingat nama Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, kuburnya situ. Kita dia tanya dia, nak pergi ziarah boleh tak? Boleh, tapi kau malam-malam ni kau pergi sikit lah, lebih ingat bilangan kecil, jangan ramai-ramai. Pergi masuk cepat-cepat, jangan duduk lama-lama, kau selesai keluar. Kita pergilah ziarah, dia tulislah ini kubur sahabat Nabi Syaddad bin Aus dan ada lagi sahabat yang lain. Kita pergi ziarah di situ. Jadi betul dengan dinding Babur Rahmah tu. Jadi dia orang kata pintu ni akan ditebuk ataupun dijadikan laluan oleh Nabi Isa AS. Dinamakan pintu rahmat. Bukan menu rahmat. Menu pula puasa-puasa ni ingat menu pula. Kan? Okey, tadi ni sebutkan bahawa Nabi Isa AS, solat singgah sempurna mana tadi, ketika imam mereka, Imam Mahdi telah maju ke hadapan
menjadi imam pada solat subuh. Satu perenggan kita belum baca ni. Apabila 198 tu. Apabila Imam Mahdi mendengar perkataan ini, dia dengan segera mundur ke belakang untuk mempersilakan Nabi Isa AS menjadi imam. Lalu Nabi Isa AS meletakkan tangannya di antara dua bahu Imam Mahdi. Sambil berkata, teruskan, teruslah engkau menjadi imam, kerana solat ini telah diiqamatkan supaya engkau yang menjadi imam. Lalu Imam Mahdi pun menyelesaikan solat subuh itu dengan sempurna. Dalam hal ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihim subha, idh nazala alaihim Isa ibn Maryam subha, faraja'a dhalika al-imamu yanqusu yamshi al-qahqari liyuqaddima Isa yusalli, fayada'u Isa alaihi salam yadahu fi katifaihi thumma yaqulu lahu qaddim fasalli, fa innaha laka uqimat fayusalli bihim imamuhum." Rawah Ibn Majah. Ketika imam mereka, Imam Mahdi, telah maju ke hadapan untuk menjadi imam pada solat subuh, tiba-tiba turunlah, maksudnya datanglah Nabi Isa AS. Lalu Imam Mahdi cuba mundur ke belakang untuk memberi peluang kepada Nabi Isa itu menjadi imam. Nabi Isa AS menjadi imam pada solat itu. Maka Nabi Isa AS meletakkan tangannya di antara dua bahu Imam Mahdi sambil berkata, teruslah engkau menjadi imam, kerana solat ini telah diiqamatkan supaya engkau yang menjadi imamnya. Maka Imam Mahdi pun meneruskan solat itu sehingga sempurna sembahyang subuh, subuh pertama bersama dengan Nabi Isa AS. Setelah selesai solat subuh, berlakulah penyerahan kuasa daripada Imam Mahdi kepada Nabi Isa AS, seperti apa yang disebutkan oleh dalam kitab Al-Qawlul Mukhsar. Hashimiyun yadfa'ul khilafata ila Isa bin Maryam. Di antara sifat Imam Mahdi itu ialah beliau daripada keturunan Hashimi, keturunan Bani Quraisy lah. Keturunan Bani Hashim yang menyerahkan, jadi Rasulullah pun Bani Hashim, itu nama Bani Hashim. Menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Dia menyerahkan tugas. Sejak tu pemimpin dah bertukar. Dulunya wajib kita taat kepada kepimpinan Imam Mahdi. Bila bertukar tu dengan arahan Nabi Isa, tapi benda sama aja. Imam Mahdi pula jadi pengikut kepada Nabi Isa AS sebagai pemimpin khalifah umat Islam. Jadi dua khalifah lagi akan berlaku. Sebab tu Nabi pernah sebut, bila khalifah, sistem khalifah ni setelah aku hanya 30 tahun, kata Nabi. Sistem khalifah setelah aku hanya 30 tahun. Setelah tu adalah muluk wa salatin. Kita sebut apa? Monarki, yang jenis sultan, jenis raja-raja ni. Jadi tidak ada lagi lah khalifah, sehinggalah datang nak Imam Mahdi, baru mula sistem khalifah balik. Jadi dah ada slogan dulu-dulu ni, dia orang sebar risalah apa tu, ada yang mengajak pada kesatuan sistem khalifah ni balik. Takkan boleh berlaku, mustahil boleh berlaku. Sebab Nabi sini dah sebut tak ada dah sistem khalifah. Walaupun nama khalifah Umawi, khalifah Abbasi, Abbasiyah, khalifah, tapi nama aje. Sistem dia lain, jadi lain, bukan khalifah seperti Khulafa' ar-Rashidin. 30 tahun tu dari mana ke mana? Bermula daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq lah. Dia naik khalifah setelah Nabi wafat pada Rabi'ul Awal tahun 10 Hijrah. Rabi' Awal tahun 10 Hijrah. Mulalah Sayyidina Abu Bakar, wafat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Wafat Sayyidina Ali belum cukup 30 tahun. Ada lagi 6 bulan masanya. Setelah Sayyidina Ali, siapa dia? Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Hasan bin Ali, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diangkat jadi khalifah. Tapi bila dia naik, orang di Syam, dia dinaikkan di Iraq. Di Kufah ataupun di Basrah, orang di Syam sana dah nak naikkan khalifah lain, iaitu Muawiyah, nak lantik khalifah lagi satu. Jadi dia rasa tak senang dengan tanda tersebut, dia kata lebih baik dia letak jawatan. Dia letak jawatan, turun daripada takhta khalifah untuk bagi laluan kepada Muawiyah naik sebagai khalifah, supaya orang Islam ni tak jadi dua khalifah. Dia sanggup letak jawatan apa ni, turun daripada takhta dia tepat Rabiul Awal, lengkap 30 tahun.
melengkapkan 30 tahun yang Nabi sebut. Kan? Sebab apa? 5 orang khalifah ni, selalu kita sebut 4 orang khalifah. Tak termasuk Hasan, lebih baik kita sebut 5 lah pula. Masuk sana Hasan, Khalifah Ar-Rashidin juga. Jadi 5 ni menggunakan sistem bukan dengan cara diwasiatkan oleh khalifah sebelum. Abu Bakar tak pernah wasiat, lepas aku meninggal nanti letik Umar eh. Umar tak pernah wasiat lepas aku Osman, Osman tak pernah kata Ali. Begitulah Ali tak pernah sebut pun sana Hasan. Tapi umat yang ada pada ketika itu yang lantik, yang calonkan Umar, yang calonkan Osman, Ali dan sana Hasan. Bila matinya sistem khalifah, mereka dah jadi tukar sistemnya, iaitu Muawiyah mula dah lantik. Lepas aku ni raja muda. Ada raja muda, iaitu anak dia. Ketunan dia. Yang tu pun bila jadi raja khalifah, ada keturunannya, ada keturunannya, ada keturunannya. Jadi dah berubah dah sistem, bukan lagi khalifah. Sampailah zaman Nabi Imam Mahdi nanti, dia ialah khalifah Islam yang muncul semula. Setelah tu dia lepaskan kepada Nabi Isa AS. Itu yang telah diatur oleh takdir, dan itu disebut oleh Nabi SAW. Jadi nak sebutnya bahawa kita tak akan boleh lari pada takdir. Allah dah tetap, dah susun dah macam tu, macam tu. Sakit, mati, demam, bila dan sebagainya, semua Allah dah susun. Cuma kita tak tahulah. Kita je tak tahu takdir kita. Jadi kalaulah kita boleh lari daripada takdir, banyak benda yang boleh lari daripada takdir. Sudah pasti Dajjal ni takkan mati dibunuh oleh Nabi Isa. Dia bukan tak tahu dia mati dibunuh oleh Nabi Isa. Dibunuh pula di dalam negara Israel tu, Babuluddin, tempat yang kecil dah sebut dah. Babuluddin tu kawasan kecil je. Macam kita USD berapa je. USD 9 lah. Kecil je kawasan tu. Kan? Di dalam Palestin. Kalau dia tahu dia nak mati situ, buat apa kau lari masuk Palestin? Kan? Daripada Madinah kau lari lah pergi Malaysia lah. Kan? Hidup negara lain sebab Nabi Isa tak dapat cari. Tapi tengok, takdir Allah takkan boleh berubah. Tetap dia tahu bila masa, dengan siapa, di mana. Tapi dia pergi juga tempat tu. Akan jadi takdir. Sebab tu kalau Allah buka rahsia takdir kita, kita tahulah besok apa jadi, nanti apa jadi, apa jadi akan datang. Takkan boleh lari. Kita takkan boleh elak. Pasti akan jadi. Pasti akan jadi. Satu ketika Nabi, apa ni, Sayyidina Umar Al-Khattab radiyallahu anhu. Oh, aku 12 dah. Oh, lajak sedap kan. Jadi cerita Sayyidina Umar kata apa, dia bila nak masuk ke Syam, tiba-tiba dengar sana ada penyakit taun, dia nak lari balik. Maksudnya nak bawa tentera dia balik, kan. Jadi Sayyidina Ubaidah bin Jarrah kata, kenapa kau lari pada takdir Allah? Kalau kena, kena. Mati-mati. Takdir Allah kan. Tak, dia kata, aku bukan lari daripada takdir, tapi aku elak daripada takdir kerana takdir. Kerana Allah takdirkan, aku dapat ilmu, tak boleh masuk, aku nak keluar. Itu takdir Allah juga. Ala kulli hal, kita yakin pada takdir yang telah ditetapkan atas diri kita, sampailah penghujung hayat kita. Juga takdirnya, kita dah telajak ambil muka 12. Tak boleh elak kan? Takdirnya. Muka 12. Wallahualam, minta maaf banyak-banyak telajak. Yang kita akan sambung di sini, Nabi Isa membunuh Dajjal dan bangsa Yahudi, memerangi kaum Yahudi nanti. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma'allamtana wa'allimna ma yanfa'una barikana fi. Allahumma barikana fi hadha al-yawm, barikana fi jam'ina hadha, wa barikana fi qira'atina hadhi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'al shafi'an lana yawm al-qiyamati ya 'aziz ya ghafur ya arhamar rahimin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul فاكتبنا مع الشاهدين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذك من عذاب جهنم ونعوذك من عذاب القبر وفتنته ونعوذك من فتنة المحيا والممات ونعوذك من شر فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين. ارحمنا برحمتك الواسعة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم.